Shalom Alehem, salam sejahtera dan damai sejahtera buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Dan sukacita Roh Kudus atau sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Dan Bapak Yahweh Besem Yesua Amasya, Buya Roh Kudus, dan Bapak Yahweh Sang Pencipta Langit dan Bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik Sorga atau Samayim, selalu memberkati kita dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia fana ini. Dan kita jumpa lagi di video YouTube Seraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan di video YouTube Seraman Rohani Umat Nasrani ini, saya akan membacakan kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, kitab suci kita umat Nasrani itu terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan untuk lebih mengingatkan lagi tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di sini saya akan membacakan tentang Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru. Dan saya akan mulai yang pertama, yaitu di kitab suci kita di Perjanjian Lama. Dan Perjanjian Lama itu terdiri dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obaja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, dan Maliaki. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara kitab suci kita di Perjanjian Lama. Dan saya bacakan sekali lagi kitab suci kita di Perjanjian Lama. Kitab suci kita di Perjanjian Lama itu terdiri dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obaja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, dan yang terakhir Maliaki. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini kitab suci kita di Perjanjian Lama. Dan sekarang saya akan membacakan kitab suci kita umat Nasrani di Perjanjian Baru. Jadi kitab suci kita di Perjanjian Baru itu terdiri dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas, Wahyu. Saya bacakan sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini kitab suci kita umat Nasrani di Perjanjian Baru. Kitab suci kita umat Nasrani di Perjanjian Baru terdiri dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas, dan Wahyu. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini kitab suci kita di Perjanjian Baru. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, itulah pembacaan saya di kitab suci kita di Perjanjian Lama dan
perjanjian baru. Dan kalau bisa Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara menghafal perjanjian lama dan perjanjian baru ini. Karena di sekolah dulu kita disuruh menghafal urutan-urutan perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, sekian dulu, sampai jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Bapa Yahweh, Sang Pencipta Langit dan Bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik Surga atau Samayem, selalu memberkati dan menyertai kita dalam kehidupan kita setiap harinya di dunia yang fana ini. Sekian, sampai jumpa.